Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Kaum muslimin jemaah dan juga kepada ikhwah sekalian yang peserta itikaf di Masjid Nurul Amal, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yashkuru Allah man la yashkuru nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan dengan hadis tersebut, kami ucapkan kepada pengurus Masjid Nurul Iman, wabil khusus kepada Bang Hamzah hafizullah ta'ala, yang telah memberikan izin kepada kami untuk sedikit kita duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan itu memicu kita untuk selalu senantiasa semangat melakukan ketaatan, wabil khusus di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, dan wabil khusus di akhir 10 daripada bulan Ramadan, yang mana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masuk pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memicu semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, dan beliau menarikkan ikat pinggangnya, dan beliau menghidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah serta membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam mereka. Sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila masuk pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, yakni Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya adalah meninggalkan, ya'tazilu nisa'ahu, yakni meninggalkan istri-istri beliau. Jadi Nabi tidak bergaul kepada istrinya ketika 10 malam terakhir. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka kaum muslimin dan juga kepada sahabat muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada ikhwah sekalian dan juga kepada bapak-bapak rahiman rahmakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang penuh berkah ini, yakni Nabi pernah mendoakan waktu subuh, Nabi mengatakan Allahumma barik, ya Allah berkailah di waktu pagi umatku, yakni di pagi hari kita diperintahkan untuk memulai aktivitas kita dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu dilanjutkan dengan zikir, ya, dan duduknya bapak-bapak sekalian di sini merupakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah sampai jam 6 ya kurang lebih,
kita akan membahas sebuah pembahasan yang saya berharap dan kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni kita membahas seputar kriteria penghuni surga. Yang kita bahas adalah kriteria penghuni surga atau sifat daripada penghuni surga, yang mana kami bawakan, nukilkan dari buku Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam bukunya Majalis Syahr Ramadan, yakni majelis di dalam bulan Ramadan. Dan kitab ini kami kaji dengan beberapa pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ke-13. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan tentang sifat-sifat daripada calon penghuni surga atau kriteria penghuni surga, maka sejenak kita mengintip tentang keindahan surga, bahwasanya surga itu adalah satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan mati selama-lamanya. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan sakit selama-lamanya. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan sedih selama-lamanya. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, mereka senantiasa mendapatkan kebahagiaan kekal abadan selama-lamanya. Dan di dalam surga disebutkan bahwasanya terdapat sungai-sungai yang terbuat daripada madu. Di dalamnya terdapat sungai-sungai dari khamar yang apabila meminumnya maka tidak memabukkan. Di dalamnya terdapat sungai-sungai daripada susu. Di dalamnya terdapat sungai-sungai daripada air yang tidak pernah berubah warna maupun rasanya. Dan di dalam surga terdapat istana-istana dari emas dan perak. Di dalam surga terdapat bejana-bejana dari emas dan perak. Di dalam surga terdapat kemah-kemah dari permata intan. Dan di dalam surga terdapat bidadari wanita yang cantik jelita, yang mana sebelumnya tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Di dalam surga, orang yang masuk di dalamnya, maka Allah cabut rasa dendam di dalam hati mereka. Ketika mereka masuk ke dalam surga, maka Allah cabut rasa dengki dalam hati mereka. Ketika mereka masuk di dalam surga, maka sifat-sifat daripada penyakit hati dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam surga kita senantiasa, ya, usia kita muda, tidak pernah tua. Berbeda dengan di dunia yang sekarang kita berpijak di atasnya, yang mana setiap kita melalui fase-fase, fase belita, kemudian fase anak-anak, kemudian fase remaja atau fase dewasa, lalu fase tua. Inilah dunia yang kita berpijak di atasnya, yang kebanyakan manusia, saudara-saudara kita tertipu daripada kenikmatan di dunia. Adapun kenikmatan di dunia adalah semu. Kalau seandainya sekarang kita bahagia jemaah, maka kelak kita pasti akan pernah mengalami kesedihan. Kalau sekarang kita memiliki harta, maka suatu saat mungkin kita tidak memiliki harta sama sekali. Kalau seandainya saat ini istri dan anak kita bersama kita, maka kelak suatu saat istri dan anak kita akan meninggalkan kita, atau kita yang dulu meninggalkan mereka. Maka inilah dunia. Kalau kita menginginkan sesuatu daripada dunia, kita harus berletih, kita harus berpeluh, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Inilah dunia yang sekarang saya dan juga kepada jamaah, kita hidup di atas permukaan bumi ini yang namanya dunia. Maka berbeda sangat jauh daripada surga. Maka subhanallah, alangkah nikmatnya hidup ketika Allah Jalla wa'ala menuntun kita menjadi seorang Islam, seorang Muslim. Ini sering kami sampaikan bahwasanya nikmat iman dan Islam adalah nikmat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tidak lebih baik daripada dunia dan dengan seisinya? Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, inna dina innallah hil Islam, sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa may yabtaghi ghayra al-islam madina
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima baginya, dan di akhirat mereka termasuk orang yang merugi. Sebanyak apapun Anda berinfak, sebanyak apapun Anda berinfak dan sebaik apapun Anda, tapi kalau seandainya Anda bukan beragama Islam, la yanfa', tidak bermanfaat apa yang mereka sedekahkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadi Muhammadin, wallazi nafsu bi yadi Muhammadin, la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyun wa la nasraniyun summa yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar salah satu di antara umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman dengan apa yang aku dibawa. Ya, ini apa? Mereka tidak beriman dengan apa yang aku dibawanya atau diutus dengannya atau yang diturunkan kepadaku, ini Al-Quran, kecuali tempat mereka neraka. Maka jamaah subhanallah, ini adalah kebahagiaan bagi kita. Maka berbahagialah Anda wahai kaum muslimin. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin yadkhulunal jannah." Setiap umatku, kata Nabi, mereka semuanya pasti masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini kabar gembira dari Rasulullah, semua umatku, kata Nabi, mereka semua masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah?" "Wahai ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah?" Maka Nabi mengatakan, "Wa man ato'ani dakhala al-jannah wa man aso'ani dakhala an-nar." Jadi barang siapa yang mentaatiku, maka dia masuk ke dalam surganya Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Nabi, maka mereka adalah enggan. Maka ya ikhwan, jamaah rahiman rahimakumullah, maka subhanallah, berbahagia kita menjadi seorang muslim. Jangan malu kita menampakkan identitas kita kepada seorang muslim. Apa, jangan malu kita untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Maka bersyukurlah kita, Allah telah memberikan hidayah. Subhanallah. Ya, terlebih saat ini kita menyuruh memanggil Allah, kita menyuruh perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan kita daripada puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka jamaah, mungkin pernah jamaah melihat masih ada di antara saudara kita yang mereka tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mereka tidak malu, mereka makan dan minum di siang harinya, sedangkan badan mereka kuat, fisik mereka mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mereka tidak malu kepada Allah. Maka orang yang seperti ini kelak, kalau mereka tidak bertobat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu mulut-mulut mereka dirobek. Ya waliyazubillah. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, ya, kita akan membawakan hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat daripada seseorang atau kriteria penghuni surga, dan kita berharap jemaah, mudah-mudahan sifat-sifat ini yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, mudah-mudahan ada pada diri kita. Naam. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, qala musannif rahimahullah ini berkata, penulis kitab ini, "Ikhwani, sami'tum awsafal jannati wa na'imaha." Wahai saudaraku, telah kita dengarkan daripada sifat-sifat surga. Ya, subuh kemarin kita bahas tentang, ya, bagaimana sifat keindahan pesona, bagaimana pesona keindahan surga. Maka Syekh mengatakan bahwasanya surga itu memiliki kebahagiaan, memiliki kegembiraan. Ya, maka hendaklah seseorang itu mereka bergegas menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Syekh rahimahullahu taala beliau membawakan sebuah ayat dari Al-Qur'an, yakni surah Ali Imran ayat 133 dan 135. Ya, dan di sini adalah kriteria penghuni surga. Ini apa? Qala Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah kalian wahai hamba-hamba Allah, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawat, dan surga yang seluas langit, wal ardu, dan seluas bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, untuk siapa? Mereka yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah? Maka Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i, yakni mereka adalah orang-orang yang senang berinfak di jalan Allah. Mereka senang bersedekah baik dalam waktu lapang mereka maupun sempit mereka. Itu yang kedua sifatnya. Kemudian yang ketiga, wal qazimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas, yakni yang ketiga tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Dia senantiasa menahan amarahnya. Kemudian yang keempat adalah mereka wal-'afina 'anil nas, mudah memaafkan manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan keburukan atau mereka melakukan kefasikan, kezoliman terhadap diri mereka, maka mereka langsung ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa mereka illallah, kecuali Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka ya tidaklah melakukan hal tersebut atas apa-apa yang mereka lakukan semata-mata karena Allah jalla wa ala. Maka jemaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, fa hadhihi iddatu awsafi min awsafi ahli jannah. Maka kata Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka di dalam ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat daripada penghuni surga. Yang pertama, al-wasful awwalu lil muttaqin, yakni orang yang bertakwa kepada Allah. Maka sifat yang pertama jamaah adalah orang yang bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Wa humul ladzina taqaw rabbahum biittikhadhil wiqayati min adzabihi bifi'li ma amarahum bihi ta'atan lahu wa raja'an li thawabih. Ini adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Dengan apa? Dengan senantiasa melakukan penjagaan ketaatan kepada Allah karena takut tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang karena takut dosa daripada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi pelaku maksiat. Ini bertakwa. Jadi yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan jamaah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, bagaimana seorang muslim dia harus belajar agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bukankah puasa yang kita jalankan kurang lebih 30 hari atau 29 hari itu membawa kita ketakwaan kepada Allah?
Maka saatnya kita belajar bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Saatnya kita belajar bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah. Saatnya kita belajar bagaimana muamalah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Saatnya bagaimana kita belajar menggapai kekhusyuan setiap ibadah yang kita lakukan. Khusyuk di dalam solat kita, khusyuk di dalam doa kita, khusyuk di dalam membaca Al-Quran kita. Dan saatnya kita belajar yang menggapai ketakwaan tersebut. Maka mereka yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Maka jemaah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa ala senantiasa memegang ubun-ubun kita, yang mana ubun-ubun tersebut selalu diarahkan kepada kebaikan. Kenapa jemaah? Karena Allah menciptakan kita memiliki akal dan hawa nafsu. Malaikat Allah ciptakan memiliki akal tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Binatang Allah ciptakan, Allah berikan hawa nafsu, tidak Allah berikan akal kepada mereka. Manusia Allah berikan keduanya. Maka kalau seandainya ada hamba Allah manusia yang mereka taat kepada Allah, maka mereka lebih mulia daripada malaikatnya Allah. Kalau ada mereka yang durhaka kepada Allah, maka derajat mereka lebih hina daripada binatang atau hewan ternak. Dan terlebih kita memiliki syaitan, memiliki musuh yang nyata bagi kita, yang kita tidak bisa melihat dia sedangkan dia bisa melihat kita. Dan terlebih kita memiliki hawa nafsu, yang sebagaimana Allah sebutkan, innan nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Maka Allahu Akbar, ya alangkah beratnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada kita ketika kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, ketika dimudahkan untuk melakukan ibadah puasa, ketika dimudahkan untuk melakukan kebaikan jamaah, ketika dimudahkan untuk bersedekah, diberikan kemudahan untuk memaafkan kesalahan orang lain, dia diberikan kemudahan untuk melupakan kezaliman orang yang pernah melakukan kepada kita. Maka subhanallah, inilah salah satu tanda-tanda kalau kita ini menjadi penghuni surga. Dan itu harapan kita. Bukankah dalam sebuah hadis yang masya Allah, hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau tidak salah hadis yang keempat. Ya, maka sejenak kita bacakan hadis ini. Ya, ini apa? Dari Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdurrahman, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Yani kata Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dan dia adalah orang yang benar dan dibenarkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya kalian, kata Nabi, dikumpulkan di dalam perut ibu kalian itu 40 hari dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya, ya semisal, ya menjadi segumpal daging. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya, ya menjadi daging, ya segumpal daging. Ya jadi 40 dikali 3 maka ada berapa 40 kali 3? 120 ya? Nah, 120 ah? Nah, betul 120 ya? Apa? Ya, 120 nah, saya. 120. Maka ketika istri kita misalkan hamil, maka ketika usia kehamilannya 120 hari berarti berapa bulan jemaah? 4 bulan ya? Hah? 4 bulan. Nah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya, Nabi mengatakan apa? Summa yursalu ilaihil malaku. Ya, maka diutus kepadanya malaikat. Nah, ketika sudah sampai 140 hari maka diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Maka ditiupkan ruh di dalam janin tersebut. Maka ketika istri kita telah hamil misalkan masuk 4 bulan, maka sudah ada ruh di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan dituliskan 4 perkara. Dan hal ini kita mengalaminya juga ya ikhwan dan juga jemaah.
Jadi ketika sudah sampai 120 hari atau 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Lalu dituliskan 4 hal kepada janin tersebut, termasuk kepada kita. Tentang apa yang pertama? Bikas bi rezekihi, tentang rezekinya. Maka kita jangan takut masalah rezeki. Terkadang kita takut, ya rezeki kita, anak kita banyak, nanti siapa ngasih mereka makan? Maka para ulama mengatakan, tidaklah seseorang itu takut kepada rezeki hari esoknya, melainkan disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan tentunya kita sambil berusaha sebagai hal yang halal. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, wa ajalihi, dan ditentukan ajalnya. Kalau rezeki kita telah habis jamaah, maka wafatlah kita. Kalau rezeki kita telah habis, wafatlah kita. Maka tidaklah orang yang telah diwafatkan oleh Allah kecuali rezekinya telah habis. Wa amalihi, dan amalnya. Ya, wa syakiyun aw sa'idun. Ya, dan dia ini menjadi penghuni orang yang baik ataukah orang yang celaka. Jadi 4 hal. Yang pertama apa? Tentang apa? Tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya. Ya, sebagian yang lain mengatakan tentang jodohnya. Ya, maka semua itu Allah catat. Maka jemaah, maka sejenak kita merenungkan hadis, kelanjutan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairu. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Allah musta'an, ya jemaah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ada di antara kalian, kata Nabi, yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Dia beramal dengan amalan penghuni surga, dia melakukan ketaatan kepada Allah sampai-sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal dengan sehasta. Subhanallah. Akan tetapi takdir telah mendahului dia dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wallahualam. Ada orang yang seperti itu, jemaah. Ada orang yang mana di awalnya dia taat kepada Allah, akan tetapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah, wallahualam. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir daripada hidup kita. Maka kita jangan kepedean, kita jangan merasa wah nanti anda mungkin wafat dalam pada su'ul khatimah. Tidak ada yang bisa menjamin. Dan kita lihat banyak orang yang mungkin yang awalnya dia taat kepada Allah, akan tetapi di akhir hayatnya dia su'ul khatimah, wallahualam. Maka para ulama menyebutkan mereka-mereka yang ini yang su'ul khatimah adalah mereka yang beramal tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Mereka beramal untuk mendapatkan dunia. Mereka di depan manusia seperti orang yang baik, wallahualam, akan tetapi di belakang manusia mereka menerjang larangan-larangan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat munafik tersebut. Bayangkan, jemaah. Dan begitu juga sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melanjutkan, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Subhanallah. Dan ada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dia adalah beramal dengan amalan penghuni neraka sampai-sampai dia dengan neraka itu tidak ada jarak kecuali sehasta atau zira. Lalu takdir telah mendahului dia dan dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, wahai saudara, kita jangan remehkan mereka pelaku maksiat. Mungkin terkadang mereka pelaku maksiat lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena pelaku maksiat bisa saja mereka bertobat kepada Allah dan tangisan mereka penuh dengan keikhlasan karena mereka mengetahui bahwasanya yang apa mereka lakukan itu adalah satu kesalahan. Ya. Maka terkadang seorang ibadah mereka sombong. Mereka membanggakan diri mereka dan mereka merasa lebih baik, wal iyadzubillah.
Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka jemaah, kalau seandainya kita mudah untuk sholat, mudah untuk melakukan ketaatan, mudah untuk menjalankan ibadah yang Allah perintahkan, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah membantu saudara kita, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda khairun nas anfa'u nas linnas? Sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mudah untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Memiliki hati yang lembut. Hati yang mudah menangis ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang berkaitan tentang azab. Ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dan sebagainya. Maka ketahuilah mudah-mudahan ini adalah langkah awal kita menjadi penghuni surga yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan. Allahumma amin. Kemudian sifat yang kedua adalah al-wasfu tsani. Sifat yang kedua adalah alladzina yunfikuna fi sirra' wad dara'. Ya, ini apa? Mereka yang berinfak, yang bersedekah baik dalam waktu lapang maupun waktu sempit mereka. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, maka hendaklah kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang paling dermawan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, subhanallah, terlebih lagi di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, berinfak. Maka bagi anda wahai saudara yang Allah berikan harta yang lebih, maka berinfaklah, karena di harta anda terdapat hak fakir miskin, di dalam harta anda terdapat hak zakat. Dan bersedekah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Akan tetapi yang Allah lihat itu bukan jumlah nominal yang kita sedekahkan, akan tetapi yang Allah lihat adalah sebesar mana keikhlasan kita ketika kita berinfak. Maka belajarlah kita bersedekah. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, ya, maka kita berusaha menata hati kita, ya, agar hati kita lembut. Seringlah kita bersedekah, sering-seringlah kita melihat orang fakir miskin yang mungkin mereka lebih susah daripada kita, yang mungkin mereka tidak tahu nanti berbuka dengan apa. Kenapa? Karena tidak memiliki harta, subhanallah. Ada orang yang seperti ini. Ya, maka sekali-sekali kita lihatlah ke panti jompo, ya, kepada anak-anak panti. Ya, kita lihatlah, ya, mungkin ada orang yang tidur di bawah kolong jembatan. Kita lihat mungkin ada orang yang kerjaannya di lampu merah, ya, yang mereka mengandahkan tangannya. Maka berilah mereka sekali-sekali, tidak masalah, untuk melembutkan hati kita. Baik itu 1.000 perak atau 2.000 perak atau 500, berilah kepada mereka. Ya, maka dengan ini jemaah, dengan orang yang senantiasa berusaha bersedekah baik dengan waktu lapang mereka maupun sempit mereka, ya, maka ini adalah sifat yang kedua daripada kriteria penghuni surga. Kemudian wal fasl salis, kemudian sifat yang ketiga wal qazimin al ghaza, yakni mereka yang menahan amarahnya. Ya, maka satu ketika sahabat datang kepada Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Maka Nabi mengatakan la tardab thalatha marat. Nabi mengatakan janganlah engkau marah. Tiga kali Nabi mengatakan janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Walakal jannah, bagimu surga. Maka bagi anda wahai para ayah, maka bagi anda wahai para suami, jangan suka memarahi anak dan istri anda. Dan bagi kita memiliki anak, bapak-bapak sekalian, jangan marahi anak-anak kita. Terkadang kita, ego kita masih kuat, ya kan? Tidak boleh salah sedikit anak kita main tempeleng. Tidak boleh salah sedikit istri kita marah. Waliyazubillah. Ini adalah sifat yang buruk, jemaah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda khairukum wa khairukum li ahli wa ini khairukum li ahli? Sebaik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Terlebih lagi kita yang sudah ngaji, terlebih lagi kita yang sudah belajar, sering mendatangi pengajian. Lantas untuk apa selama kita mempelajari ilmu agama? Apakah untuk mengeraskan hati kita? Ataukah untuk menendang kaum muslimin? Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ramin Halim Naroh rahimahullah. Ya, maka tidak ya ikhwan. Tidak ya jemaah. Kita mempelajari din untuk melembutkan hati kita, untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah, untuk menjadi suami yang lembut kepada istri, untuk menjadi sosok ayah yang penyayang kepada anaknya, dan bisa selalu bersama anak-anak tersebut. Ya, maka tahan amarah kita. Ya, maka orang yang senantiasa menahan amarahnya sedangkan dia mampu untuk meluapkannya, maka baginya surga. Subhanallah. Ini terkadang sesuatu hal yang mudah, akan tetapi sangat berat untuk kita praktekkan. Dan juga bagi anda wahai para guru, ya, yang anda memiliki profesi seorang guru, ya, atau bagi anda seorang ustadz,
yang memiliki sebuah pondok pesantren, yang memiliki santri, maka bergaulah kepada mereka dengan kelemah lembutan. Tahanlah amarah mereka, amarah kita. Ya, bukan berarti kita tidak boleh marah, boleh. Akan tetapi kita lihat, karena apa marah kita? Apakah karena hawa nafsu kita meluapkan kekesalan kita, ataukah karena Allah? Ya, kemudian sifat yang selanjutnya, yakni wal wasfu rabi', yakni sifat yang keempat, wal afina 'anil nas, yakni memaafkan manusia. Ini berat ya jamaah, saling memaafkan. Berat. Saling memaafkan itu sangatlah berat, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita, ya, masalah sedikit, terkadang apa? Kita sulit untuk memaafkan. Ya, maka fitrah manusia ini, kalau misalkan ada 1000 kebaikan, kalau misalkan ada 999 kebaikan kita berikan kepada seseorang, ada satu saja kesalahan kita, maka 999 kebaikan itu hilang. Waliyazubillah. Maka terutama bagi kita yang telah berkeluarga, bagi anda wahai para suami, ya, maka lihatlah kebaikan yang ada pada istri kita. Ya, lihatlah kebaikan yang ada pada istri kita. Dan ketika kita berteman, maka bertemanlah karena Allah. Bertemanlah karena Allah. Ya, maka barang siapa yang berteman karena Allah, ya, maka ketika terjadi sedikit perselisihan, maka mereka mudah saling memaafkan. Akan tetapi perkara ini sangatlah berat. Kenapa? Karena terkadang ego kita masih tinggi, kita merasa malu minta maaf terlebih dahulu. Padahal orang yang lebih dulu meminta maaf, mereka mendapatkan keutamaan. Salah satu keutamaannya ada salah satu sifat daripada penghuni surga. Maka kita berdoa ya jemaah rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya ketakwaan, memberikan kepada kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang memberikan kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya pernah meminta 3 hal kepada Allah, yakni yang pertama, yakni Allahumma inni as'aluka ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, mudah-mudahan aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Ya, kemudian meminta kepadamu, yakni menjadi apa? Menjadi hamba yang selalu berzikir kepadamu, dan meminta kepadamu ya Allah menjadi hamba yang selalu berusaha yang memperbagusi ibadahnya. Maka kita jadikan ibadah kita itu adalah semakin hari semakin memiliki kualitas di dalam beribadah. Ya, terlebih di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian ikhwan jemaah rahimani rahimakumullah, sedikit lagi akan kita selesaikan. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah wal wasful khamis wal ladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Ya, sifat yang kelima adalah yakni mereka orang-orang yang melakukan kesalahan. Setiap kita pernah melakukan kesalahan jemaah. Kita ini sejatinya adalah zalim. Zalim kita. Zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada istri kita, zalim kepada anak kita, mungkin zalim kepada sahabat kita, mungkin zalim kepada tetangga kita. Kita adalah zalim. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap anak Adam itu adalah berdosa, kata Nabi. Dan setiap orang yang berdosa, mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Maka salah satu daripada sifat penghuni surga adalah ketika mereka terjatuh dalam sebuah kesalahan, terjatuh kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka mereka bergegas mengingat Allah Jalla wa'ala. Mereka meminta ampun kepada Allah, mereka istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, maka bagi anda wahai para suami, ketika kita salah kepada istri kita, ya, maka bergegaslah kita meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada istri kita. Dan juga terkadang kita memiliki kesalahan kepada anak kita. Ya, maka ketika kita salah kepada anak kita, maka meminta ampunlah kita kepada Allah dan minta maaflah kepada anak kita. Cium kening anak kita, sayangi dia. Subhanallah. Ya, maka ya, orang yang seperti ini adalah mereka yang memiliki hati yang hanif. Hati yang hanif, qalbun salim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man attallaha biqalbin salim.
Ya, kemudian sifat yang keenam. Ya, sifat yang keenam adalah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, ya, sedangkan mereka mengerjakannya. Maksudnya apa? Mereka berhenti daripada perbuatan dosa. Ya, maka syarat daripada taubat disebutkan oleh para ulama, ya, mereka adalah yang menyesali atas perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan, lalu kemudian mereka meninggalkannya. Ya, maka jamaah rahimana rahimakumullah, ketika kita terjatuh dalam sebuah kesalahan, ya, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya, wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, ya, agar kalian beruntung. Dan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yakni benar-benar taubat, bukan taubat sambal. Yakni apa? Taubat sambal adalah sebagaimana orang makan cabai. Ketika pedas masih tertinggal di lidahnya, maka mereka enggan memakan cabai. Akan tetapi ketika hilang pedas daripada lidahnya, maka mereka kembali hendak memakan cabai tersebut. Maka orang yang mukmin, mereka tidak akan mengulangi dosa-dosa yang lalu yang pernah mereka lakukan. Dan seorang muslim atau seorang mukmin, maka hendaklah mereka berusaha untuk selalu senantiasa ia memperbaiki taubat mereka, senantiasa istighfar kepada Allah, baik ketika dia melakukan kesalahan maupun tidak, baik ketika dia tidak melakukan kesalahan apalagi melakukan kesalahan. 6. Baik jemaah, mau kita lanjutkan sampai jam 6 atau cukup sampai sini? Lanjut atau cukup sampai sini? Hah? 6. Kita lanjutkan ya. Sampai jam 6 kah? Hah? Apa? 5 menit lagi. Oh, sip, 6 menit lagi. 6. Kemudian jemaah rahimana rahimakumullah, dalam satu ayat disebutkan, ya, ini dari ayat. Ya, ini apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Ya, dan juga salah satu di antara ciri penghuni surga adalah qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah, sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yakni mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Walladzina hum 'an lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Jadi mereka benar-benar mengisi waktunya dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat mereka. Dan yang keempat, walladzina hum lifurujihim khafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maka jemaah, penghuni surga masuk banyak menjadi penghuni surga banyak masuk dalam penghuni neraka banyak masuk dalam neraka, atau yang banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka dikarenakan dua hal, kemaluan dan perut. Ya, ini perzinaan dan perut. Mereka tidak memperhatikan dari harta mana mereka dapatkan, apakah halal atau haram. Ya, dan dua hal inilah, perut dan kemaluan, adalah anggota tubuh yang pertama kali yang akan busuk nanti di dalam kubur setiap daripada manusia. Kemudian, ya, sifat yang selanjutnya adalah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali ya atas istri-istri mereka atau budak wanita mereka. Ya, maka kecuali kepada istri atau kepada budak, maka itu adalah boleh, jalan yang halal untuk ya kita melampiaskan hawa nafsu kita kepada mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya yakni barang siapa yang mengambil selain daripada hal tersebut, maka sungguh mereka telah melampaui batas. 6. Ya, itulah di antara yakni apa? Penghuni surga yang dimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. 6. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, sejatinya apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat untuk saya pribadi, memicu saya untuk semangat mengamalkan ilmu
ya berusaha untuk selalu senantiasa memperbaiki akhlak, ya karena orang yang paling mengetahui akhlak kita adalah istri kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan sifat yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, menukilkan dalil dan yang semisalnya. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.